sekarang ini maknanya? Iya, aku sebenarnya tadinya beneran pengen udah gak mau ada apa-apa lagi sih, cuma paling mau makan sama keluarga aja gitu. Tapi alhamdulillahnya pas aku pulang-pulang ke rumah, ternyata mama aku udah ngedekor rumah dengan sangat bagus. Karena memang kayaknya mama aku suka banget event-event, apalagi buat keluarganya. Jadi di rumah tuh udah didekor sendiri sama adik aku, sahabat-sahabat aku, ada pacar aku juga. Bahkan ada Halloween-Halloweenan konsepnya gitu. Jadi seru sih surprise-nya kemarin. Dan 21 tahun tuh gimana ya, kayak memasuki dewasa tapi masih muda juga. Jadi kayak aku pun secara pribadi berpikirnya sudah main lebih dewasa sekarang, terus lebih apa ya, kalem dalam segala hal. Masih banyak gak sih impian lu sendiri di usia lu ini? Masih banyak banget sih. Setiap tahunnya ada, terus aku suka, mungkin orang-orang sekarang udah gak gitu ya, tapi aku masih suka nulis. Mungkin bukan nulis di ini, di HP aja sih, di notes gitu, suka ada apa-apa yang pengen di achieve gitu. Dan ada kepuasan tersendiri saat di akhir tahun tuh pas udah ngeceklisnya tuh kayak, oh, alhamdulillah kayak tahun kemarin aku udah lulus, alhamdulillah tahun ini udah dicapai. Terus kemarin sempat juga di New York, aku dapat ke New York Fashion Week, terus apa. Jadi kedepannya ada beberapa wish yang aku biasanya gak ngomongin ke orang sih, semoga tahun depan bisa tercapai. Dari keluarga dapat hadiah apa aja? Oh, enggak sih, hadiahnya gak gimana-gimana, paling ada beberapa yang kecil-kecil kayak tas gitu-gitu, tapi lebih ke rumah sendiri sih, kayaknya di dekor itu sih. Keluarga soalnya kerja sama bareng buat bikin itu. Lumayan sih, aku ambisius juga, tapi ambisiusnya lebih diem-diem, enggak yang aku tunjukin banget gitu. Cuma ada banyak rasa, apalagi tahun depan nih aku baru pulang kan kemarin dari US, dan baru sempat ngelakuin satu project kemarin, series yang show tayang tahun depan. Tapi itu ada rasa yang aku pengen banget nonton lagi, pengen banget dapet karakter yang aku udah kebayang beberapa karakter gitu. Dari kemarin sih memang ada tawaran-tawaran, tapi belum ada yang benar-benar jodoh gitu. Jadi pengen banget ada film yang benar-benar cocok gitu di aku, dan tahun depan pengen nyobain banyak genre kalau dikasih kesempatan. Apalagi 2023 udah mau selesai, kamu tuh melihat perjalanan kamu? Aduh, iya, aku termasuk yang bersyukur banget sih, karena selama aku setahun di US kemarin selesaiin studi aku, masih bisa tetap aktif juga di Indonesia gitu, karena pas di sana seri-seri aku dan film aku juga alhamdulillah tayang di sini. Dan pas aku pulang sendiri kayak sekarang, alhamdulillah Dua Wajah Arjuna langsung tayang setelah aku kemarin selesai syutingnya. Series aku satu itu di bersyukur sih. Kau pengen dapat project apa lagi sih? Aduh, aku ngerasa masih banyak banget sih belum dapat project-project yang unik-unik, yang mungkin keluar dari karakter-karakter remaja, keluar dari karakter-karakter yang hanya keluarga gitu. Walaupun aku sangat suka ya film-film aku yang keluarga gitu ceritanya. Pengen nyobain karakter-karakter yang kayak thriller-thriller gitu, yang mungkin berbeda banget sama karakter aku aslinya. Lebih pengen men-challenge diri sih tahun depan gitu, makanya banyak karakternya aku kayak bentar dulu deh kalau yang SMA-SMA atau yang kuliah-kuliah gitu, banyak banget gitu. Kalau dari sahabat-sahabat ada surprise kan? Nah, surprise-nya barengan sama keluarga aku, mereka juga di rumah dekor rumah aku buat jadi kayak Halloween-Halloween gitu. Sama bunga dibeliin gede banget.